Untuk kali pertama, trio Messi, Neymar, dan Mbappe bisa mencetak gol dalam satu pertandingan yang sama pada musim ini. Trio Lionel Messi, Neymar, dan Kylian Mbappe tampil cemerlang mengantarkan PSG memetik poin penuh pada lanjutan Liga Prancis. Itu membuat dunia sepak bola dalam bahaya ketika ketiganya mampu menunjukkan permainan impresifnya. Trio MNM seakan mendapat panggung untuk unjuk gigi kekompakan atraksi mereka. Terbukti, PSG tampil digdaya di hadapan publik sendiri. Keberadaan nama Messi, Neymar, dan Mbappe di daftar pencetak gol ketika laga melawan Lorient tentu melegakan PSG. Mengacu pada statistik Opta, baru kali ini Messi, Neymar, dan Mbappe bersama-sama bikin gol dalam sebuah laga serupa. Artinya, fans PSG perlu menanti sampai sekitar 9 bulan untuk akhirnya melihat Messi, Neymar, dan Mbappe kompak bikin gol dalam satu pertandingan. Durasi itu dihitung sejak Messi bergabung dari Barcelona pada Agustus tahun lalu. Tak banyak yang menyangka, trio MNM milik PSG butuh waktu lama untuk berbagi gol dalam satu pertandingan yang sama. Menilik status bintang Messi, Neymar, dan Mbappe, fans PSG awalnya jelas mengira mencetak gol berbarengan dalam sebuah laga akan menjadi semacam rutinitas buat Trisula anyar tim. Faktanya, fans PSG mesti dihadapkan dengan lika-liku jalan trio Messi, Neymar, dan Mbappe. Keberadaan trio maut MNM tak mampu mengantar PSG berbicara banyak di ajang Piala Prancis dan Liga Champions 2021-2022. Sekarang dunia sudah melihat apa yang dilakukan trio MNM. Kini tinggal menunggu saja mereka berbicara banyak di Eropa, ucap Pochettino. Nah, bagaimana menurut kalian tentang atraksi trio MNM? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.